Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرين والحاضرات ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak henti-hentinya selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini, detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, hidup sebagai seorang mukmin. Ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Dan kita hari ini diberikan nikmat yang besar juga, yaitu diberi peluang untuk melakukan amal salih yang tidak semua manusia, mungkin juga lingkup terkecil adalah kaum muslimin, diberikan peluang yang sama, kesempatan yang sama, yaitu berada di dalam amal salih. Dari sekian banyaknya manusia, misalnya di kota Casablanca ini, berapa orang yang dia ini diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala melakukan amal salih? Maka sesungguhnya ini adalah pilihan. Maksudnya adalah Allah Ta'ala memilih kita, dan mudah-mudahan pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini menjadikan banyak kemudahan-kemudahan kita untuk menjemput syahid dan husnul khatimah nanti kelak. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini, berapa durasinya? Sampai jam 5 sore. Ngowel nanti sore ya. 1 jam ya. Baik. Nanti diingatkan kalau keterusan ya. Pinggir bang dulu. Sebelum kita mulai, saya kasih password dulu. Yang pertama, yang ngantuk silakan tidur. Karena kalau ngaji sambil ngantuk, itu enggak akan masuk ilmunya, Pak. Makanya saya silakan tidur. Apalagi kalau tidur semua, saya tinggal pergi. Pulang kan? Selesai. Yang kedua, supaya ilmunya barokah, dan ini termasuk orang yang tawakal, silahkan masing-masing membaca doa belajar. Ya. Yang mau baca silahkan, yang mau tidur silahkan. Baik. Pada kesempatan ini, seperti yang dikatakan panitia, kita akan iqdatul Ramadan. Ya. Kita akan mempersiapkan bekal apa menuju Ramadan. Di dalam beberapa antar sahabat, ya, dan di antara beberapa pendapat para ulama husna wal jamaah, ulama salaful ummah, para ulama-ulama salaful ummah dari golongan tabi'in, mereka rahimahumullah ta'ala, mereka semua ketika Ramadan masuk, ini 6 bulan, ya, 6 bulan sebelumnya mereka telah mempersiapkan diri. Nah, kita maka bersyukurlah, barakallahu fikum, bagi jamaah semuanya yang sudah terbiasa ikut kajian-kajian. Itu termasuk iqdad, termasuk persiapan. Harusnya kita ini setahun. Jadi setelah Ramadan berakhir, Syawal, udahlah saya kasih anak, kasih korting lah seminggu misalnya. Atau habis Syawal, habis itu kejar lagi persiapan menuju Ramadan berikutnya. Sedangkan para ulama tabi'in, mereka mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Dan hari ini kita tersisa tinggal 12 hari lagi. Insya Allah kami berhusnuzon,
hadirin semuanya sudah mempersiapkan diri. Pada kesempatan ini, materi yang akan kami sampaikan atau ilmu yang akan kita pelajari bersama adalah ilmu yang bukan ilmu yang baru. Karena ilmu-ilmu Allah adalah salaf, ilmu terdahulu. Ya, yang mungkin kita telah mendengar di kajian-kajian yang lainnya. Maka pada kesempatan ini, karena waktu kita terbatas, kalau kami di tempat kajian kami, ini ada 4 kali pertemuan. Satu pertemuan 2 jam. Jadi karena durasinya 1 jam, ya nanti sedapatnya ya. Tapi jangan diminta sampai sore, nanti gak kerja nanti. Baik, pada kesempatan ini, kami akan menukil satu hadis yang kami ambil di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini disahihkan juga oleh Imam Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaih. Di dalam kitab Sahihain ini juga ada hadis ini. Hadis yang sangat masyhur, sabda Rasulullah SAW yang cukup sangat populer. Ya. Riwayat terdekatnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall berfirman. Berarti hadis apa? Hadis qudsi. Ya, firman Allah itu kan ada 3 ya. Kalamullah yang berada di dalam Al-Quranul Karim, kalamullah yang tidak termaktub dalam Al-Quran disebut hadis qudsi. Yang kedua adalah hadis-hadis sahih dan hasan, paling tidak hasan li ghairihi. Ya. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bapak ibu udah siap? Udah siap? Safety beltnya dipasang, kita mau take off in. Nanti diterima dulu ya, diterima dulu ini ya, yang mungkin baru hadir, diterima dulu dalilnya, belum bisa enggak apa-apa. Baik. Allah Ta'ala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Ya. Setiap amal perbuatan anak cucu Adam untuk dirinya sendiri. Semua Pak, semua yang kita kerjakan, amal salih yang kita kerjakan, amal sayyi'ah yang kita kerjakan, itu kembali untuk kita. Ini hukum dasarnya. Hukum asalnya, semua amal yang kita kerjakan adalah untuk kita. Kecuali amal salihnya seorang anak. Ya. Walaupun dia juga seorang ayah, dia juga seorang anak seperti kita. Amal salih yang kita kerjakan, ini juga berefek kepada keluarga kita atau khususnya ibu bapak kita yang kelak. Jadi mana? Tidak usah repot-repot bapak ibu. Seandainya kaum muslimin mengetahui tafsir hadis Rasulullah SAW sangat masyhur, di mana kita sering mendengar apabila anak cucu Adam itu mati, terputus semua amalnya kan? Kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin. Nah, ini dia. Ketika seorang anak itu semakin salih, semakin salihah, ibunya telah tiada, ayahnya telah tiada, tidak usah pakai-pakai dikirimin Pak. Amal salih tersebut itu sudah sampai. Dalilnya mana? Ini dia. Sodaqotin jariyatin. Kita jadi seperti ini karena siapa? Bukankah karena amal jariyahnya orang tua, benar? Jadi ketika misalnya kita baca Al-Quran dari juz awal sampai akhir, tidak usah dikirimin, sudah nyampe sama orang tua kita. Kenapa harus dikirimin? Bagaimana sodaqotin jariyatin ini? Ya, sudah dibaca aja. Nah, semua amal ini adalah untuk kita. Adalah untuk kita. Ketika pun kita melakukan kemaksiatan, itu adalah untuk kita, kembali kepada kita. Semua salat yang kita kerjakan, zakat yang kita keluarkan, ya, haji yang kita lakukan, umroh dan seterusnya, semua adalah milik kita. Illa siyam, kita tahu ini, kecuali puasa. Alasannya apa? Kenapa puasa bukan milik kita? Nah, disinilah kemudian Allah Ta'ala menjawabnya, fa innahu li, karena puasa itu milikku. Karena puasa ini milik siapa? Nah sekarang ini di garis tebal ya, di bold, mau di italic silakan, mau di italic atau di bold, pokoknya diperhatikan puasa ini milik siapa? Oke, sepakat ya. Yang ngomong siapa tadi? Allah Subhanahu. Sekarang anak mau tanya, kalau puasa ini milik Allah, kira-kira tata caranya sesuai dengan tata caranya kita, manusia lainnya, atau maunya Allah? Tata caranya Allah. Tata cara
yang diturunkan oleh Allah. Tayyib. Masalahnya, sudahkah kita puasa puluhan tahun sesuai dengan puasa yang dituntun oleh Allah dan Rasul? Kita cek. Puasa tadi milik siapa? Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita akan tafsirkan fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kita lihat dulu ganjarannya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung memberikan ganjarannya. Maksudnya di sini bukan berarti semua amal saleh selain puasa itu Allah tidak memberikan ganjarannya, tapi ini beda, Pak. Beda, Bu. Orang yang puasa SKB-nya, SKB dong, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau SKB-nya telah terpenuhi sesuai dengan SKB-nya Allah Ta'ala, maka ganjaran itu akan dapat. Tapi kalau puasa seseorang dari tata caranya jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan jaza. Nah, di sini para ulama usnul jamaah bersepakat, ya, bahwasannya wa anna Allah yajzi shaim bi ghairi hisab. Sesungguhnya orang yang puasanya udah benar, puasanya sudah sesuai dengan tuntunan Allah, maunya Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran tanpa hisab, unlimited, tanpa batas. Jadi bukan hanya internetan itu unlimited. Jauh sebelum ada internet-internetan, Bu, Pak. Bu, jazanya Allah itu unlimited, asalkan SKB-nya, syarat dan ketentuan telah dipenuhi. Beberapa di antara ganjaran tersebut, selain kita tahu ya, goal-nya itu 183 kan? Apa? La'allakum. Goal-nya kita kan jadi orang bertakwa. Ini kan gelarnya, Pak. Jazanya apa? Nah, di sini ada perkataan seorang ulama dari golongan tabi'in bernama Ibnu al-Arabi, ya, dia terkenal Ibnu al-Arabi, ya, ulama salah satu terkenal sezaman dengan Hasan al-Basri, ya, rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan innama kana junnatun minan nar. Puasa ini kan, Pak, Bu, ini kan akan menjadikan tameng, ya. Junnah itu kan perisai, ya. Kalau orang puasanya itu lulus ini, maka dia akan dikasih perisai sama Allah. Mungkin Bapak Ibu kalau yang suka nonton film action itu ada Captain America, ya. Itu kan ada tamengnya itu, tamengnya enggak seberapa itu. Di sini Bapak Ibu, kalau nanti kita bahas lagi bab al-istiqomah dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang-orang yang dia itu terbukti keistiqomahannya, Allah Ta'ala mengatakan apa? Nazaa 'alaihim, anzala 'alaihim malaika, Allah Ta'ala akan menurunkan banyak malaikat lah. Junnah di sini adalah Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Ya, kemudian ketika Allah Ta'ala memberikan sebagai junnah tadi, sebagai perisai tadi ini, minan nar, daripada api neraka. Maksudnya ketika seseorang dilindungi oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat dengan perisai tadi tersebut, maka akan terminimalisirlah untuk melakukan kemaksiatan. Paling tidak kalau dosa itu dosa-dosa kecil. Jujur Bapak Ibu, saya baru kali ini masuk Casablanca dan saya kaget. Maaf ya, baru tahu saya kalau ini mall. Tanya ke Pak Ibu tadi, ternyata banyak sumber bolong gentayangan bagi siang sore malam. Ya kan? Ya kalau misalnya kita ini dikasih junnah sama Allah, ini mata nggak suka ngeliat. Ih. Coba ini kan antum nih ujiannya berat di sini. Pahala antum, masya Allah, banyak sekali pahala antum. Lihat istighfar. Tapi kalau istighfar, astagfirullah, melotot ya enggak. Itu enggak ada. Ini masya Allah masuk sini, banyak pahala antum. Nah, tapi kalau orang yang sudah dikasih junnah, lihat begitu langsung, ana bara'a minkum, ana bara'a minhu, saya berlepas diri pada dirinya. Langsung palingkan wajah. Lihat ke sini malah delok meneh. Malah lihat yang lain lagi. Lihat atas podo wae bahasa Jawanya, sama aja ya. Lanjut ya. Itu salah satunya junnah. Lah kalau dari dunia ini sudah dikasih junnah sama Allah, sudah dikasih perisai, maka dirinya akan terjaga daripada adab api neraka. Itu junnah yang pertama. Fadilah, ganjaran ini enggak akan ana sampaikan begitu banyak. Yang kemudian berikutnya adalah dua aja nih. Adalah hadiah dari Allah Ta'ala bagi orang yang telah
puasanya benar, dia akan dikatakan ahli siam. Apa tadi Pak? Apa ahli siam? Orang yang, jadi kalau bahasa Inggrisnya campur bahasa Arab apa ya? As-sa'imun mastery. Jadi masternya berpuasa. Nah itu Bapak Ibu diberikan informasi dari Allah Ta'ala melalui hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim. Ini ada juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Juga ada nanti di dalam kitab karya Ustaz Zainal Abidin ini ya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanad terdekatnya ada dari sahabat Abu Hurairah. Kita pernah dengar hadis ini di mana Rasul mengatakan, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Jadi Pak, Bu, ini ceritanya nanti di surga nih, saya akan kasih visualisasi ya. Ini hamparan padang mahsyar. Ya. Di sini hamparan surga. Penghubungnya itu sirat. Bawahnya neraka. Paham ya? Ketika nanti insya Allah kita semua dan keluarga kita, amin. Mudah-mudahan di khair hisab ya, tanpa hisab kita langsung terbang sampai ke surga insya Allah, amin. Bersama Rasulullah SAW di Jalur Firdaus, amin. Kita udah nyebrang nih, insya Allah gak ada yang nyemplung ya insya Allah ya. Gak ada yang ngesot insya Allah ya. Soalnya ada hadisnya kan sampai ada yang ngesot-ngesot jatuh gitu. Kita langsung teng. Ketika di depan sini, ini ada gerbang besar Pak. Gerbang besar ini hanya bisa buka Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari Muslim di dalam bab amanah. Ya, di sini nanti ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibuka Rasulullah SAW. Ketika dibuka gerbangnya nanti banyak pintu. Nah ini dia. Paham ya maksud anak ya? Kayak misalnya Bapak Ibu kalau masuk Masjidil Haram kan ada pintu utama. Nanti banyak pintu kan begitu kan? Baik. Lah orang yang selama di dunia termasuk ahli salat, nanti dia akan masuk dari pintu sholat. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Ada pintu sadaqah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babi jihad. Barang siapa terbukti jihadnya, jihad hari ini adalah thalabul ilm. Ya, terbukti dia ini berjihad di jalan Allah Ta'ala, kelak ketika dia mati nanti dimasukkan dari pintu jihad. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa man kana min ahli siyam, bukan du'iya min babi siyam, bukan du'iya min babi royyan, akan dimasukkan ke dalam pintu royyan. Dan pintu royyan ini spesial Bapak Ibu, yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Waktu kita terbatas, ada hadis yang disebutkan dalam Imam Bukhari wal Muslim di mana Rasulullah mengatakan, "Ar-royyan yadkhulu minhu, afwan, inna fil jannati baban yuqalu lahu." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat banyak pintu. Ya, terdapat satu pintu yang disebut Ar-Royyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah, yang hanya dimasuki oleh orang yang terbukti ahli puasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, enggak boleh masuk selain mereka. Enggak boleh masuk. Hanya ahli berpuasa. Sekarang hanya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Kalau kita nanti ini terbukti sebagai ahli berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Dan mudah-mudahan terakhir sampai Ramadan selesai, kalau mau diambil sama Allah nyawa kita ambillah. Udah siap? Ya, kalau Ramadannya terbaik kan. Kalau Ramadannya enggak baik, apalagi antum kerja di sini kan ujiannya berat. Ya, makanya antum besok pakai kacamata kuda kalau masuk apa kokas ini ya. Ini banyak berguguran nih pandai-pandai pahala-pahalanya. Enggak apa-apa. Tapi kalau banyak istighfar, kontok juga itu dosanya insyaallah. Tayib. Babu Royyan ini Bapak Ibu. Ya, ini beda dengan pintu yang lain. Ana mau tanya sama antum semua. Kira-kira amal ibadah mana, amal ibadah apa yang dia dikerjakan include semua amal ibadah di dalamnya? Hanya Ramadan. Haji, orang bisa enggak berpuasa? Bisa enggak dia bayar zakat? Bisa. Tapi kalau Ramadan, di dalam Ramadan ada sholat jelas. Taib, ada zakat. Apalagi kalau kita kebiasaannya zakat fitrah plus zakat mal. Padahal itu enggak ada aturannya. Kalau mau bayar zakat mal Pak, kalau bisa Muharram aja, awal tahun langsung. Kalau kita udah kebiasaan enggak apa-apa lah. Di dalam Ramadan ada salat, ada zakat, ada haji enggak?
Ada haji enggak dalam Ramadan? Dalilnya apa, Pak? Rasulullah mengatakan kan, barang siapa yang dia berumrah di bulan Ramadan, maka dia umrah bersama diriku dan akan mendapatkan ganjaran setara dengan haji. Amal ibadah apa yang include semua amal-amal ibadah besar di dalam kecuali Ramadan? Maka orang yang masuk ke dalam babur royan adalah orang yang telah mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, mengerjakan haji, dia ahli sodako, dia ahli jihad. Itulah babur royan. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Masalahnya timbul, pantaskah kita masuk babur royan? Sudahkah Ramadan-Ramadan yang lalu kita ini berpuasa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Pertanyaannya itu. Baik, karena kita terbatas, langsung kita masuk ya, kaifiat berpuasa kita. Yang pertama adalah sahur. Sahur. Udah siap? Sahur siap. Makan banyak. Anak mau tanya sama antum semua, bapak ibu semua. Ya. Sebelum orang itu sahur, ada satu ibadah yang harus dia kerjakan. Yang di sini ini tadi Ustaz Zainal berpesan, ya, bawa kitab mana Ustaz? Nanya, bawa kitab karangan beliau ini terbaru. Di sini Bapak Ibu yang makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu yang harus kita kerjakan, yakni adalah niat. Ana mau tanya. Rata-rata kaum muslimin di kampung-kampung kita atau di sekitar rumah tempat tinggal kita, itu kalau berpuasa masjid umum pada umumnya, apa yang dilakukan sang Bilal? Nawaitu sawma ghadin an'adai fardhi syahri ramadana hadisanati lillahi hapalantu. Benar gak? Pertanyaannya, benarkah ini diajarkan oleh Rasul? Gak usah jauh-jauh, Pak. Anak gak usah jauh-jauh, minta dalilnya. Mazhab kita orang Indonesia rata-rata apa? Syafi'i. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ngaji lagi sama Ustadz yang lain, coba tanya sama Ustadznya. Benar gak Imam Syafi'i pernah ngajarkan kalau berniat puasa Ramadan mengucapkan lafaz demikian? Kalau gak begitu, Ustadz, ulamanya siapa, kitabnya apa? Coba. Wallahi ana yakin gak bisa ngomong. Maka orang-orang yang ketika berniat saja sudah salah, berniat saja ini jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, lah bagaimana mau dapat jaza bi ghairi hisab? Ana gak nyalahin, wallahi ana gak nyalahin. Tapi coba difikir Bapak Ibu, Imam Syafi'i saja tidak mengajarkan, tidak mencontohkan, lah kenapa sekarang buat-buat sendiri? Ana gak nyalahin, wallahi gak nyalahin. Tafadhol, silahkan Bapak Ibu kalau nanti di kampungnya ikut bersama Bilalnya, apalagi yang jadi Bilal ya, nawaitu shaumal ghadin, silahkan. Anak gak nyalahin. Tapi coba dipikir, kalau kita mazhab Syafi'i ya, pernahkah Imam Syafi'i mengajarkan demikian? Nah terus niatnya bagaimana? Padahal niat ini adalah hal yang wajib. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang disahkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, barang siapa yubayyitu malam yubayyitu siyam qabla al-fajri fala siyamu lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat di malam hari, tidak menetapkan niat berpuasa sebelum datangnya fajar, fala siyamu lahu, tidak ada puasa bagi dirinya. Nah pertanyaannya, kemudian bentuk niatnya seperti apa? Niatnya apa, Bu, Pak? Niatnya apa, Pak? Dalam hati niatnya sahur. Gak percaya, Pak? Niatnya sahur. Lihat ini hadisnya. Di hadis yang ke 1232 ini bentuk riil niat itu sebenarnya sahur, Pak. Ana mau tanya sama antum sebelum nanti ana baca hadisnya. Orang kalau bangun pas sahur itu, pas makan itu, kira-kira dia niatnya itu untuk makan pagi atau makan malam rondi terakhir atau untuk sahur berpuasa? Untuk berpuasa toh? Iya kan?
Bukan kayak misalnya di pondok pesantren ketika anak sama anak-anak santri itu kan ada anak tuh Senin Kamis kan di pondok tuh wajib puasa kan Senin Kamis. Karena kalau misalnya dia nggak puasa pagi nggak dapat sarapan pinter pak. Jadi bangunnya itu barengan sama yang puasa sama yang puasa makan pagi pas teman-temannya sahur. Nah kan nggak mungkin kalau Ramadan orang bangun untuk di waktu sepertiga akhir malam itu untuk dia hanya makan terakhir, makan malam terakhir atau makan pagi awal pagi kan nggak mungkin untuk berpuasa. Maka sebenarnya para ulama itu sangat luar biasa termasuk Imam Nawawi. Kenapa beliau tidak mencantumkan di dalam bab ini niat berpuasa satu bab enggak? Yang beliau cantumkan langsung sahur. Karena sahur itu wujud dari niat seseorang. Ya, di sini pertanyaannya muncul, sahurnya jam berapa? Siapa yang sahurnya jam 3:30? Jujur aja, ada yang sahur jam 3 di sini? Dulu-dulu, tahun yang lalu. Rata-rata jam berapa Pak sahur, Pak? Hah? Yang benar jam 4. Ini sahur tuh makan bukannya masak loh, Bu. Ibu jam berapa Bu sahur, Bu? 3:30 ya. Benarkah sahur 3:30? Ada yang jam 3? Masya Allah, anak punya ikhwan ngaji itu sahurnya jam 12, Pak. Mantap itu. Ada yang sahur jam 3? Kalau jam 3 bangun, makan jam 4 mungkin umum ya. Tapi pertanyaan anak, benarkah jam 4 itu sahurnya Rasulullah SAW? Benarkah Rasulullah SAW sahurnya jam 4? Kan Ustaz jam Saudi kan beda. Bukan masalah itu. Nih, lihat ini hadisnya ya. Hadis ke-1232 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu tahu sahabat Anas bin Malik? Dia kan khadimnya Rasulullah. Pelayannya Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian belajar fikih Pak Bu, itu kalau berkaitan dengan thaharah, itu pasti riwayatnya Anas bin Malik. Urusan makan, urusan sahur itu Anas bin Malik. Kalau urusan kewanitaan dari Ibunda Aisyah itu banyak. Itu kalau belajar hadis ya rijalul hadis. Baik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum kita lihat waktunya kapan. Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fi suhuri barakatan. Jelas. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya sahur itu ada di dalam keberkahan. Dalam hadis inilah Bapak Ibu, hukumnya sahur itu sunnah muakkad. Sangat dianjurkan karena ada keberkahan. Contoh, maaf ini. Di dalam rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba, itu ada rizki yang halal dan barokah, ada rizki halal namun tidak barokah, ada rizki yang syubhat, ada rizki yang haram. Para ulama menjelaskan, kalau sekiranya kita memakan harta yang halal dan barokah, ketika contoh nih, contoh boleh ya? Contoh. Bismillah. Ini halal barokah ya. Ketika masuk, bismillah. Ketika minuman ini halal barokah masuk ke dalam tubuh kita, maka makanan atau minuman tersebut akan mendorong kita untuk semakin taat kepada Allah. Tapi kalau ini rizki halal tapi tak barokah, maka dia tidak akan mendorong kita semakin taat. Bayangkan kalau itu rizki haram, maka dia akan mendorong kita untuk dekat dengan maksiat, jauh dari Allah. Maka sahur, Pak. Kemudian waktunya. Hadis yang 1233 dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ini asar sahabat. Dia berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma kumna ila shalah, kemudian kami mendirikan salat subuh. Ada yang tanya, qila kam kana bainahuma? Berapa jarak di antara keduanya, antara sahur Rasulullah SAW dan salat subuhnya Rasulullah SAW? Dia mengatakan qadru 50 ayatan, sebanyak selama 50 ayat Al-Qur'an dibaca. Kalau 50 ayat Al-Qur'an dibaca itu suratnya adalah An-Naba, cepat banget Pak. Amma yatazalu bab, cepat selesai. Ar-Rahman sebentar. Kita ambil misalnya Al-Baqarah, ini kita tafsirkan hadis ini. Al-Baqarah 50 ayat. Kira-kira berapa menit? 2 menit. Wah, Pak, antum baca ya blablabla gitu. Iya enggak lah, bacanya tartil. Ketika misalnya mat ada mat jais munfasil, bingung mat jais munfasil apa ini. Ada mat jais muntasil, ada mat wajib munfasil itu sampai 6 harokat dibaca benar haknya kurang lebih Pak,
kurang lebih 50 ayat kalau Al-Baqarah dibaca 15 menit. Kalau bahasa jawanya waste according, tambah 5 menit 20 menit 15 menit Pak. Cukup gak kalau orang itu sahur makan 15 menit? Gak cukup kalau dia mau makan sahur, sahur malam pertama, putu. Update status dikirim. Gak cukup kalau makan sahur, hati-hati ibu-ibu. Nih, sahur malam pertama. Terus sambil sahur, sambil main WA. Sambil sahur, sambil nonton TV. Ini sahurnya siapa? Mau berapa jam pun gak selesai. 15 menit cukup gak kalau gak sahur? Cukup. Makan mau berapa banyak sih Pak Bu? Kepiring. Allah Akbar. Berarti kalau jam 4 itu sahurnya siapa? Sahurnya orang Indonesia. Sahurnya orang Indonesia. Harus direvisi. Kalau misalnya azan subuh jam berapa? 4:30 lewat? 5. Taruhlah 4:30 misalnya. Berarti sahurnya Rasulullah SAW jam berapa? 4:15. Ini buat orang dewasa loh Bu. Beda kalau anak-anak. Kalau anak-anak butuh waktu kan banguninnya. Ya kan? Mengkondisikannya butuh waktu. Tapi bagi kita yang udah ngaji, yang udah dewasa begini, makan kan gak perlu lama-lama Pak. Makanya wajar Pak Bu, makanya wajar sudah jadi umum. Ada orang puasa bukan turun berat badannya, malah bertambah. Kenapa? Karena sahurnya jam 3, 3:30. Habis sahur langsung tidur. Marake lemu kata Om Jowo. Tambah gemuk, bener gak? Iya, coba apa yang dikerjakan? Habis sahur jam 3:30, ngantuk tidur. Bukan malah turun berat badannya, malah bertambah. Lah ini kan keliru. Harusnya kalau Ramadan benar nih, cek aja nih berat badannya turun apa enggak. Berarti sahurnya benar. Ustaz, sahurnya mah 4:15, tapi yang dimakan Ustaz nasi Padang tuh kayak menunya menu kuli. Allah ya Karim. Baik, 4:15. Sekarang sahur yang dimakan apa? Jengkol katanya. Kelihatan ini suka jengkol. Yang dimakan apa? Nasi Ustaz. Tunggu dulu. Ada ikan sarden, apalagi menu andalan anak kos-kosan ya. Indomie sama telur. Ya, double lagi. Enggak perlu pakai nasi. Baik. Pak Bu, Rasulullah SAW mengatakan nikmal mukminina bisahur ya. Nikmatnya orang mukmin dalam bersahur itu adalah bitamr dengan kurma. Ini hadis ini bukan sembarang hadis sampai kepada kita. Ini Allah itu kan cuman asarnya hanya informasi aja kalau nikmatnya orang mukmin bersahur itu dengan kurma. Enggak. Oh, kurma kan makanannya orang Arab, Ustaz. Di sini kan makannya nasi. Kalau enggak makan nasi enggak makan namanya. Benar? Itu sama kayak kita. Tapi enggak begitu, Pak. Harus direvisi. Sekarang sahurnya harus disiapkan itu kurma. Dan kurma Rasulullah SAW makan itu adalah ganjil. 1, 3, 7. Satu toples, dua toples, tiga toples. Satu toples. Wallahi ketika demi Allah 3 tahun yang lalu, ketika anak masih ngelola di pondok pesantren itu, kami anjurkan untuk makan kurma. Habis sarap dia sebelum makan nasi makan kurma, habis makan nasi makan kurma lagi. Setelah itu habis ngaji, habis sholat subuh ngaji Pak Bu, jam 6 kita main sepak bola itu. Satu jam anak-anak itu gak ada yang merasa lelah. Hebat itu kurma. Maka makan kurma Pak. Makan Bu, jadi kalau kurma sekarang disiapkan itu bukan hanya untuk berbuka, tapi untuk sahur. Siapa yang sudah mendawamkan ketika Ramadan yang lalu bersahurnya dengan kurma, menu pertama yang dimakan, ngacung. Ngacung bahasa Jawa ya. Angkat tangan. Ada belum? Berarti belum dapat sunnah. Beli kurma. Saya gak jualan kurma Pak. Wah, ini saya suruh jualan kurma gitu aja. Kata jualan kurma gitu. Boten bahasa Jawa. Enggak. Silahkan. Beli kurma. Jadi sebelum menu yang lain masuk, minum boleh. Adalah makan.
Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dipahami juga bahwasannya ketika seseorang itu dia ini berpuasa dan dia merasa sahur ini adalah tidak penting bagi dirinya, maka dia adalah bukan puasanya orang mukmin. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kan demikian? Ya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatas sahari. Pembeda di antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Wah, saya kalau makan sahur takut gemuk, Ustaz. Saya cukup makan tadi malam. Besok enggak usah sahur lagi. Kuat biar saya diet sekalian begitu. Ini puasanya siapa? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bersahurlah kata saharu, bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Seteguknya satu galon gitu. Ya enggak. Jadi tetap Pak Bu, disiapkan itu. Misalnya bangun udah mefet ini bahasanya, pakainya F ya. Mefet. Orang Sunda enggak bisa bilang F kan. Misalnya ini adalah sahur dan mepet ini 5 menit lagi, enggak usah repot-repot. Ada kurma, makan kurma, minum, selesai, khalas. Lapas alahnya nanti timbul pertanyaan, kalau bangunnya sudah mepet pas makan nasi, belum selesai, adzan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh, diteruskan apa ditinggalkan? Hah? Teruskan apa dilanjutkan? Dilanjutkan apa diberhentikan? Hah? Lanjut? Pertanyaan ana ini sekarang. Ini yang jadinya muskilah ini. Jadi masalah yang dilanjutkan itu Pak, yang dimakan satu meja. Itu salah. Jadi dilanjutkan ini nasinya di kan ada ya. Orang kalau makan itu maaf ini. Bahasa jatuh kemayu. Kemayu itu apa? Bukan priai model apa? Bukan slow, Pak. Pokoknya jaim banget gitu. Jadi nasi dipiring, lauk-lauknya di mangkok. Coba kalau misalnya dia sahur, pas azan datang, yang tersisa nasi aja dipiring. Ya nasi tok harusnya dimakan, enggak boleh yang lauk-lauk itu dicampur. Maka anak kasih tips. Maka mulai hari ini, kalau pas misalnya yang enggak terbiasa makan gini, sediakan piringnya agak besar tapi jangan baskom. Jadi lauknya itu jadikan satu. Ya, makan. Tapi jangan sengaja dimepet-mepetin. 5 menit lagi. Wah, saya makan ini. Jangan begitu. Tadi 4 seperempat. Tayyib. Lah misalnya lagi makan ini adzan, karena kita kesiangan, diteruskan. Karena kalau misalnya tidak diteruskan, ini kena ayat Allah Taala innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Tetapi hadis tersebut ayat itu mengatakan barang siapa yang dia melakukan mubadzir, dia temannya syaitan. Masalahnya banyak kaum muslimin pernah dengar dalil ini. Ketika dia makan masih nambah, misal minumnya sudah habis di gelas. Sudah azan nambah lagi dalam galon. Ini salah. Jadi yang tersisa di piring sama tersisa di gelas. Makanya saya sarankan juga nanti Ramadan pilih gelasnya agak besar, tapi jangan teko. Itu enggak boleh. Ya. Itu penting. Ini kalau yang mepet-mepet bangunnya itu ya. Mungkin karena sholatnya saking panjangnya gitu ya. Panjang tidurnya maksudnya. Nah, ini gelasnya ini agak besar. Jadi ketika misalnya sahur datang, ini kalau mepet loh Pak, ini kalau mepet, tapi jangan dibuat mepet-mepet. 15 menit cukup Bu? Cukup ya, apalagi ibu makan kedep-dep selesai. Baik, itu kalau sahur 5 menit lagi ya? Baik, sekarang adalah sampai jam 3 gower Pak saya. Adalah sekarang pasangan sahur adalah berbuka. Ini waktu kita gak cukup, saya gak ringkas. Kita tahu Bapak Ibu dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah SAW berbuka. Sudahkah kita berbuka dengan sesuai dengan bukanya Rasulullah SAW? Ini permasalahan lagi. Ya, ini maaf ini. Terima dulu nanti dalilnya ya. An Sahal bin Sa'ad. Penjelasan para ulama terhadap di sini bagaimana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin. Tidaklah senantiasa manusia itu berada di dalam kebaikan ma'ajalul fitrah selama dia menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan di sini bagaimana maksudnya?
Apakah suara beduk, duduk, 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 langsung minum? Kemudian suara adzan android langsung minum? Enggak. Yang dimaksud di sini adalah disegerakan ini ketika masuk maghrib adzan masjid. Maka ana sering sampaikan di kajian-kajian itu, khususnya buat DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, itu sampaikan sang muadzin, jangan tunggu sampai habis dua gelas dulu minumnya, jangan sampai habis dulu satu mangkok kolaknya, baru dia adzan maghrib. Lah kapan orang mau buka berpuasa? Cukup bagi dibatalkan? Apa yang bisa dikerjakan langsung dia adzan. Insya Allah disiapkan dua mangkok, tiga mangkok, wis. Maka di sini adalah adzan maghrib. Kalau bisa masih setempat, usah kalau masjidnya lama-lama, betul kan? Masih kadang-kadang 10 menit baru adzan kan? Sudah kita pakai yang standar SNI, SNI benar ya? Standar nasional misalnya televisi, televisinya orang Jakarta. Ya di mana? Ya ikutin aja itu dah. Insya Allah kita ijtihadnya di sana. Jangan adzan android, apalagi antum baru dari Jawa Timur, lupa dirubah. Adzan langsung minum, batal puasa. Kemudian apa yang dimakan? Waktunya sedikit. Rasulullah SAW mengatakan dari sahabat Salman bin Amir al-Tabi'i al-Sahabi'i radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, dari Nabiullah Muhammad SAW bersabda, hadis sangat masyhur, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu berbuka, falyuftir ala tamr, adalah berbuka dengan kurma. Tapi hadis ini ada lagi derajat di atasnya. Lihat ini, dari sahabat Anas ibnu Malik, dia berkata, kana Rasulullah SAW yuftiru qabla yusalliya ala rutabatin. Lah ini dia nih, adalah Rasulullah SAW ketika ingin berbuka puasa sebelum salat maghrib dengan rutab. Tahu rutab? Rutab itu gimana Pak? Kurmanya kalau rutab yang mahal itu gede segini, kurma Nabi, dia basah. Ya, makan kurma. Fa illam takun rutabatun fatamayratun. Apabila enggak menemukan dia rutab, baru makan kurma. Paling Indonesia paling suka kurmanya apa? Tunisia. Yang ada yang kota-kota itu Pak ya, atau kurma sukari, sukar dicari. Nah, ini enggak ada es doger, es campur, es degan, es dawet, es butu ijo. Ada tuh Pak di Semarang tempat kami, es butu ijo namanya. Antum hati-hati kalau beli ya, keripik pocong. Keripik pocong yang makan berarti siapa yang makan? Pocong. Maka jangan beli yang aneh-aneh. Sambel setan. Dibeli yang makan berarti siapa? Mau sambel itu. Supaya laku kasih nama kok nama-nama setan semuanya lah. Ada es-es, ada minum-minum, ada kola-kola. Nanti dulu. Kurma. Misalnya ini kurma misalnya. Baca bismillah ya. Kurma dulu dimakan. Kalau misalnya gak ada rotok kurma, fa'ilam yajid, maka apabila fa'ilam takun tumayyaratun hasa-hasa watin min ma'in, apabila enggak ada kurma dia, maka baru kemudian minum. Ini maaf, ini bagi yang ahlu dukhon. Ahlu dukhon itu ahli hisab, mudut bahasa Jawanya, merokok. Ini wah sudah puasa sudah top Pak, seharian bibirnya keluh pahit. Adzan datang bukan minum, apalagi makan kurma, langsung rokoknya sudah siap. Nah langsung begini, cus. Ini puasanya siapa ini? Halisa. Gak boleh. Ya, ada air-air dulu ini minum. Ya, baca dulu kan jelas doanya, baca bismillah. Apa doanya? Allahumma laka sumtu itu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftadhu, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gini aja deh. Ana enggak usah minta dalilnya. Siapa ulama yang ngajari baca doa itu? Datangkan kitabnya apa? Bingung nanti, tapi umum Indonesia gitu kan. Ana enggak nyalahin, cuma kita kan ngajar harus ilminya. Makan itu jelas baca bismillah. Bismillah, setelah ini sudah masuk kurma tadi atau air tadi, baru baca doa. Dahabat dhamamu wa batalatil uruku wa tabbatal ajru. Insyaallah. Nah ini. Ini kalau Allah berkata, sudah bikamah tuh, kadang enggak kamu.
baca bismillah, bismillah, dapat jadah enggak, bismillah aja enggak, apalagi dapat domahu. Langsung udah enggak kuat, apalagi yang lisan tadi itu. Langsung gua batang tuh. Ya. Maka Bapak Ibu makan oleh Allah, karena waktu kita udah terbatas, ada pertanyaan? Ya mungkin ini dulu, ini karena waktunya hanya terbatas, jadi Anda enggak bisa sampaikan sebenarnya banyak nih kaitkan. Fadol, kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak, saya kurang cepat. Silahkan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Fadol, bersyukurlah, silahkan. Albi, kan jelas. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah Ta'ala tahu. Jadi ini adalah hati. Cuman yang mau kami arahkan, yang kami sampaikan, ya, wujud realita, ya, realita dari niat tersebut itu wujudnya bukan hanya di hati. Maksud di hati jelas kan ini. Wujudnya itu para ulama ini adalah dengan sahur. Dan nanti satu lagi sebenarnya apa? Qiyam Ramadan. Atau disebut para ulama sekarang, ada ulama kholaf disebut tarawih. Orang kalau mau tarawih, tahu gak kalau besok dia mau puasa? Tahu. Maka sebenarnya satu paket itu antara qiyam Ramadan. Maka afdol, ya, afdiyah, lebih utama qiyam Ramadan itu adalah sepertiga akhir malam. Lebih utama dibandingkan awal malam. Tapi gak masalah, awal malam juga udah menegakkan itu dengan berjamaah. Tapi kalau kita sekali-kali, ya Allah, misalnya saya seling-seling lah, hari ini di masjid, besok malam saya ana di rumah, sepertiga akhir malam, itu ansan. Orang yang kalau misalnya bisa sholat malam deh, apalagi dia bangun jam 2, nanti sholat sampai jam 4 misalnya, setengah 4. Sambil baca Quran kan boleh kan? Jadi, ya abis itu langsung sahur. Kira-kira besok niatnya berpuasa. Kira-kira besoknya dia tahu gak kalau besok berpuasa? Tahu kan? Jadi sebenarnya niat itu tidak perlu dalam hati akunya berpuasa pada besok hari. Fardhu karena Allah Ta'ala. Nah, ini kalau di Syafi'iyah, Pak ya. Karena anak kecil di Syafi'iyah, ya. Dulu kalau mau sholat aja, sholat ya. Ini kalau Syafi'iyah, Syafi'iyahnya yang Syafi'iyah ini pengikut Imam Syafi'i kan macam-macam, ya. Yang di sebagian sini khususnya Indonesia ini kan ketika dia sholat misalnya, anak enggak nyalahin, silakan. Usalli fadz zuhri arba rak'atin mustaqbilal qiblati adaan billahi ta'ala gitu kan. Nanti ketika dia mengangkat takbir, Allah dalam hati harus aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat. Makanya pernah lihat enggak orang sholat takbirnya enggak selesai-selesai? Allah. 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 Jadi itu segitu itu. Karena syaitan datang memberikan was-was. Karena ketika mengangkat tangan ini kalau Syafi'i itu harus barengan. Aku niat sholat. Ini hanya pendapat sebagian ulama pengikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Baik, gitu ya Pak ya. Jadi tidak usah kemudian harus dilafadzkan, kemudian tidak harus dipatrikan dalam hati itu aku niat gini, gak usah. Kita bangun qiyam Ramadan dan kemudian sahur itu termasuk adalah niat yang riil kalau kita besok mau puasa. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Silakan. Dari ibu-ibu ada? Dari ibu udah pintar semua ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalnya kesiangan Ustaz, jadi tadi niat dalam hati enggak jadi, tidak di kerikil juga enggak ada itu. Itu gimana Ustaz kira-kira? Ustaz? Ini kalau mic-nya dua bagus ya. Kasihan ini, masukkan barang penting. Pertanyaan cakep itu Pak. Jadi begini Pak, kalau kesiangan bagaimana? Ini para ulama di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah itu pengarang Al-Imam As-Sabiq, ya, Imam Syafi'i ya, rahimahullah ta'ala, beberapa ulama termasuk dalamnya disebut oleh Sa'albani, Syaikh Utsaimin, Syaikh bin Baz, dan Al-Jadaimah, beberapa ulama termasuk di dalamnya itu membagi niat itu kepada empat. Tata caranya itu dibagi empat. Pertama adalah di tekad bulan termasuk niat. Baik. Di sini juga dia mengungkap bahwasannya para ulama ini berbeda pendapat, ikhtilaf ya, berkenaan tentang niat. Ada ulama sebagian kecil ulama itu cukup satu niat untuk satu bulan. Misalnya nih besok puasa nih. Kalau misalnya kita puasa tanggal 6, berarti kan malam tanggal 6 ya, tanggal 5 ya. Ya Allah, aku niat berpuasa satu bulan penuh. Itu sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah pakai itu. Jadi cukup dia satu niat untuk sebulan. Tapi ini pendapat yang dilemahkan oleh ulama-ulama salaful ummah. Maka yang benar kembali kepada nas tadi yang disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari muttafaqun alaihi, kalau kita harus berniat di malam hari.
permasalahannya muncul setiap malamnya. Kalau misalnya sudah kesiangan, kita udah siang. Kalau malam pertama kesiangan mungkin nggak, Pak? Bisa jadi ya. Ini misalnya kesiangan, Bapak belum niat sama sholat tarawih, enggak, sahur enggak, niat enggak lagi, besok enggak sah kalau puasa. Fala siyamulah, enggak ada puasa bagi dirinya. Ya. Maka Bapak Ibu, dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para ulama khulaf berpendapat, kenapa kemudian sholat tarawih kita ini diambil waktu? Dibuat berjamaah di masjid. Coba Bapak kalau yang pernah umroh di bulan Ramadan, sholat itu ada dua waktu. Di sana itu ada dua waktu. Kalau terpertama, kalau terpertama maupun terkedua ya. Jadi yang pertama habis isya itu jam 8:30, nanti sampai jam 12, Pak. Nanti selang kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, baru ronde kedua. Dikasih pilihan. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak saya sarankan, jangan lewatkan tarawih. Datang di tarawih ke masjid. Kalau nggak sempat ke masjid, di rumah sebelum tidur tarawih lah. Minimal 2 rakaat tambah 3 witirnya, itu termasuk Bapak sudah berniat untuk berpuasa besok. Tapi kalau misalnya sholat juga enggak, makan sahur juga enggak, berniat apa lagi, maka besoknya tidak diperbolehkan dia berpuasa di bulan Ramadan. Beda dengan shaum sunnah. Karena dalam beberapa riwayat sahih kan, misalnya oleh Imam Muslim, jalur sahabatnya Ummu Aisyah dan istri-istri yang lainnya, Rasulullah SAW pernah pulang ke rumahnya Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, adakah makan hari ini? Dia kan Rasulullah kan pulang habis waktu suruh mendekati duha. Sampai di rumah ditanya, ada makan gak di rumah kita? Maaf ya Rasulullah, gak ada ya Rasulullah SAW. Yaudah kalau gitu saya puasa. Nah hadis ini, bolehnya orang ini berniat puasa sunnah. Maksudnya bolehnya seorang itu berniat melakukan puasa sunnah tanpa berniat di malam. Jadi kalau bangun udah pas subuh nih, belum sahur, belum berniat, boleh puasa sunnah, kecuali puasa Ramadan. Begitu ya Pak ya, barakallahu fiik. Ada yang lain, ibu-ibu? Nanto bu? Tapi ada yang lain? Satu lagi? Yang lain, kalau di luar tema kalau nggak bisa jawab, mana jawab? Misalnya masalah sholat tarawih dan seterusnya. Fadal, silahkan. Kalau ada? Kalau tidak, oh ada, fadol. Langsung aja, Pak. Langsung aja, ya. Kalau misalkan sholat terawih itu kan ada dua yang sekarang, ada yang 11 dan 23 ribunya. Nah, zaman sahabat cuma seperti itu. Tapi yang sebenarnya yang aslinya seperti apa? Asli. Tayyiban kalau fi. Aslinya seperti apa? Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23. Nah, di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah, ini saya suka sekali kitab Sahih Fiqih Sunnah. Jangankan 23, bahkan para ulama menukil di zaman tabi'in pernah melaksanakan tarawih sampai 47 rakaat. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada afdhal sunnah, seutama-utama sunnah di bawah Rasulullah SAW. Mereka Rasulullah SAW itu kalau kiam Ramadan dalam riwayat saya dalam kitab Bulughul Maram Mutafakur Alayhi, sana terdekatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidaklah aku pernah melihat adalah Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan dia melaksanakan sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Rasulullah SAW berdiri 4 rakaat, maka jangan ditanya betapa panjangnya, betapa bagusnya. Kemudian Rasulullah SAW 4 rakaat lagi, betapa panjangnya, betapa bagusnya. 4 rakaat, kemudian tutup dengan 3 rakaat ini. Bukan berarti 4-4 di sini, 4-4-3 ya. Bukan 4-4-2, 4-4-2 itu Manchester United. 4-4-3 di sini ini dipahami sebagai ulama yang dia paham dengan tekstual, kemudian rakaatnya 4-4-3. Kan ada kan? Anda nggak nyalahi. Tapi kalau dia teliti kepada hadis, sesungguhnya 4 di sini itu, setiap 4 rakaat 2 salam itu, Rasulullah SAW itu istirahat. Paham ya Bu? Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat diam berhenti. Bagaimana enggak berhenti? Rakaat pertama ini baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kita dikasih 2 lembar aja dong. Lama kali imamnya. Udah gemeter ini. Besok mau sholat sini lagi lah. Kalau udah enggak ada. Nyesel kali aku sholat sini. Kata orang Medan gitu kan. Nyesel kali. Umroh juga, kok gitu sholatnya di musala hotel aja lah, lama kali apalagi saya sudes, aduh. Bisa gitu Pak ya. Lah kemudian bagaimana?
Ternyata Pak, ya, ulama ini sepakat. Ya, sepakat boleh seseorang ini mengerjakan sholat qiyam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Boleh. 13 rakaat bagus. Bahkan di zaman yang tabi'in, di zaman yang sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, ya dia mengangkat sahabat, kemudian mulai beliaulah mendawamkan, kan gini Pak nih, kalau dibahas itu satu tema sendiri Pak sebenarnya. Jadi Rasulullah itu dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah menukil banyak hadis, Rasulullah itu pernah sholat di bulan Ramadan itu, qiyam Ramadan atau tarawih itu 7 kali pertemuan. Bukan 3, 7 kali pertemuan dengan para sahabat. Di pertemuan terakhir Rasulullah SAW besok pagi habis subuh langsung ngomong, menyampaikan pesannya, aku khawatir kalau ini memberatkan kalian dan menjadikan wajib, maka aku berhentikan mulai tadi malam, enggak lagi sholat malam. Lah kemudian dilestarikan di zaman Umar, ada sebab, karena para sahabat udah jarang sholat malam. Dan dilakukan di sana itu sampai para ulama ada yang menukil hadis, hadis itu maksudnya perkataan sahabat asar maksudnya, itu ada 21 rakaat. Ada juga zaman kami dua tabi'in itu 23, ada juga yang 47, ada sampai bilangan seterusnya. Jadi boleh. Nah, cuma masalahnya Pak, 11 rakaat aja, masya Allah, masjidnya maju, masjidnya sofnya maju. Itu ya Pak ya. Jadi kalau bisa 11, dawamkan 11, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah Taala mencintai amal itu yang didawamkan, madama minha wa in qalla, yang didawamkan, diteruskan walaupun hanya sedikit. Jadi gak usah banyak-banyak, yang penting 11 rakaat setiap malam dikerjakan, gak tinggal sama sekali, kecuali ibu-ibu yang ada uzur syar'i. Cukup ini dulu, kalau ada yang kurang puas bisa ketik ekspasi di bawah ini atau SMS aja nomor di bawah ini ya, kalau ada. Itu dari kami, aku lu qul hada fastaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.